tulang iram dari penyandang disabilitas tahun 2018. Terima kasih. Dari saya, dari teman-teman saya, dalam ada siapa yang tiada halangan suatu sungguh ceria damai suraya seperti ini pada sekarang ini mana yang boleh saya. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen serta dinas sosial Kabupaten Sragen yang mana pada kesempatan kali ini kami teman-teman di Papua selesai diberi kepercayaan untuk membuat mengelola menyelidik kegiatan ini sehingga bisa berjalan dan seperti yang Bapak Ibu saksikan. Bapak Supriyadi Budiono, Bapak Sukasno, Bapak Ujo Hartanto, Bapak Suran Pari. Monggo untuk tadi yang nama-nama sudah kami sebutkan untuk bisa langsung naik ke atas panggung ini. Pak Suranto, Bapak. Penyerahan tim di Satlantas Polres Sragen memakai AKP dan Permana Putra SH S3. Penyerahan kepolisian ini merupakan bukti kepedulian Polres Sragen khususnya pada penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rahmat pada kota ini ya. Bisa berkumpul di pagi hari ini di gedung ini lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati seluruh kepala dinas SKPD Kabupaten Sragen yang hadir di acara ini. Saya banggakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Sebelum kami menyampaikan arahan penyampaian, ada kata-kata seperti ini Pak Budi. Tidak ada manusia cacat, itu tidak ada. Yang ada hanya manusia, benar? Jadi dalam hari ini yang di depan saya yang ada di luar ini semuanya adalah manusia. Semuanya mempunyai hak yang sama. Setuju? Dan apapun bentuknya, tanpa memandang, memihak kepada salah satu pihak. Beberapa bulan lalu, Asia Para Games seluruh dunia sudah jelas disebut mempunyai kemampuan ketika olahraga. Tetapi jalan-jalan di depan, semuanya punya kreativitas. Semuanya punya kemampuan. Dan kami pun, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan fasilitas yang sama berdasarkan undang-undang. Pelayanan khusus untuk difabel disiapkan. Baik itu tentang SKCA, surat keterangan catatan kepolisian bagi bapak-bapak ibu-ibu yang akan sekolah, yang akan kuliah, yang akan bekerja, akan disiapkan. Kemudian dari kami menyerahkan 7 SIM, akan tetapi pelaksanaan tesnya itu sudah
bagi saudara-saudara kita yang tunarungu, sekali lagi yang tunarungu, mohon sekiranya meskipun Anda bisa menggarai, tapi yang Anda akan memohon sidik, tolong dilengkapi dengan surat keterangan dokter, karena ada standarisasi disabilitas yang mendengarkan kapasitas pendengaran. Jikalau saudara-saudara memaksakan untuk mendapatkan sidik, maka harus menggunakan alat bantu pendengaran. Apakah mampu? Apakah sanggup? Karena alat bantu itu tidak nyaman. Dengan demikian tidak ada tambahan biaya.
Ujian prakteknya. Kalau untuk ujian gagal, ya,
ada kesempatan kami mengadakan di tempat ini. Jadi rangkaian acaranya apa sih? Rangkaian acaranya adalah ada bakti sosial, ada pawai, ada donor darah, ada mamaran, dan dari teman-teman di Fabel yang bisa disaksikan. UMKM dari Fabel? Ya, teman-teman disabilitas di beberapa kecamatan di Selangkai. Ini dibilangnya secara rutin oleh disabilitas? Betul, ini acara kita menjadi satu namanya POBIS. POBIS itu Persatuan Organisasi Penyandang Disabilitas Sragen. Jadi Sragen itu sudah kami himpun menjadi satu wadah, itu namanya POBIS saat ini. Jadi sudah tidak bercerai-berai, tidak melakukan atau mengadakan acara masing-masing di kecamatan, dijadikan satu. Sir, kamu.